Halo Dewi, selamat ulang tahun. Terima kasih sudah menemani Halo admin Holholic Surabaya, semangat terus, jangan bosan-bosan, selalu posting di Instagram, semoga sehat selalu. Semuanya makan, semuanya serba sendiri. Terus tiba-tiba sekarang apa yang saya inginkan semuanya tercapai. Apa aja yang dulu paling diinginkan sama Paul dan sekarang akhirnya bisa terbeli, mungkin apa aja? Saya pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen umroh, dan itu sudah tercapai, semuanya sudah tercapai. Dan satu lagi, memang saya pengen menyelesaikan S2 saya. Wow. Dan itu memang keinginan saya harus tercapai, dan ini memang sudah di depan mata, dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan beasiswa S2, beasiswa S3, dan tinggal menjalankannya saja. Itu kan sekolah pakai ada beasiswa seperti ya. Itu artinya Paul juga bisa mengalokasikan hasilan untuk yang lain gitu. Ya, ada obsesi apa ke depan? Mau saya, kalau untuk tahun ini sih saya punya, karena saya memang dari kuliah S1 punya target tersendiri dalam hidup saya. Salah satunya di tahun 2020 ini saya pengen dunia YouTube saya berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah sudah berjalan. S2 saya harus selesai, dan kalau bisa S3 saya kan juga sudah menunggu gitu kan. Saya tinggal menjalankannya aja, dan itu salah satu target dalam hidup saya. Akademik saya harus selesai. Sampai S3 kan paling tertinggi itu, dan itu harus saya selesai. Saya sempat keganggu nggak antara pekerjaan untuk membagi waktunya itu kayak gimana tuh? Jadi kalau untuk membagi waktu itu bisa-bisanya kita, karena segala sesuatu itu kan butuh proses, dan kalau seandainya ada yang mungkin tercapai itu kan harus ada yang dikorbankan. Nah, salah satunya tenaga saya memang terkuras, terus kurang tidur, kurang apa, dan itu saya tidak menjadikan itu sebagai beban, tapi saya jadikan itu kayak ya udah sebagai penyemangat aja gitu biar semuanya bisa. Tadi kan sempat bilang teman itu selektif juga kan? Kenapa? Teman ya. Kalau untuk dari teman-teman Lida sendiri gimana? Masih komunikasi baik, baik semua. Kalau hubungan saya teman-teman yang lainnya saya baik banget. Enggak ada istilah apa ABC, enggak ada. Saya menyamakan semua orang, tetapi memang yang namanya untuk yang kena di hati, untuk teman curhat, teman itu, tapi itu masih belum. Terakhir ketemu siapa? Maksudnya? Ketemu dari teman-teman Lida. Terakhir saya ketemu sama Viko. Nah, Viko itu salah satu teman baik saya di Lida, dan kemarin pas kita ketemu. Apa aja yang biasa diobrolin kalau kalau untuk sama dia sih saya ngomong masalah semuanya sih. Menyangkut apa masa depan, ekonomi, apa semuanya saya cerita, sharing-sharing juga sama. Oh, karir kan udah nih, pendidikan lagi dijalani gitu. Yeah. Untuk pikiran untuk masa depan pasaran maksudnya seperti itu berarti belum kepikiran atau memang udah direncanakan? Jadi saya punya target, makanya saya bilang tadi, saya itu setiap tahun itu punya target tersendiri. Untuk tahu kemungkinan saya untuk jodoh itu, yang namanya jodoh itu kan nggak tahu, tapi insya Allah umur 29-30 itu adalah keinginan saya. Tapi memang kan Allah sudah menentukan, tapi intinya saya lewati aja proses itu. Tapi itu baru target ya, belum ada sekarang, belum ada dekat atau sebagainya. Kalau dekat sih ya udah lihat aja, kira-kira saya lagi dekat sama siapa. Ya, kemarin banyak yang komentar lagi dekat sama Lesti, dan kamu juga lagi di jodoh-jodohin itu gimana? Ya udah, saya dekat sama semua orang aja, saya dekat. Gitu. Tapi yang namanya kan nggak harus semuanya saya post di itu kan. Jadi itu biarlah menjadi privacy saya sendiri. Tapi kan masyarakat bisa menilai. Nah, sekarang masih ngisi azan di Indosiar ya? Ya, nah, alhamdulillah itu kemarin saya, dan itu salah satu cita-cita saya di 2020. Tadi saya 2020 azan sudah berjalan, dan kemarin langsung rekaman di Indosiar, dan insya Allah kemungkinan itu bakal berkumandang di Indosiar. Itu
sangat luar biasa. Awalnya gimana tuh sampai akhirnya bisa? Saya itu memang apa ya? Saya selalu ngomong di infotainment tuh, selalu ngomong di infotainment itu adalah keinginan saya setiap saya wawancara dimanapun itu selalu saya bilang saya pengen apa suara aja saya terdengar di Indosiar, karena dulu waktu itu saya waktu kecil saya ngeliat TV, ya Allah kapan ya suara saya bisa ada di TV, tapi belum nyanyi, belum, saya belum mikir nyanyi, tapi saya mikir untuk suara azan gitu, karena saya memang insya Allah bisa juga di ngaji, azan gitu kan. Dan alhamdulillah mungkin didengar sama petinggi Indosiar, dan alhamdulillah sudah di apa ya, dikabulkan. Itu impian kamu dari kecil? Iya, ya. Itu keinginan saya. Tapi sebelumnya emang pernah ikut lomba azan atau? Udah gimana? Pernah saya ikut lomba tingkat kabupaten juga juara satu, terus tingkat provinsi emang belum ada, tapi tingkat kabupaten dulu saya pernah. Audisi nggak sih? Audisi enggak. Jadi pernah itu langsung. Kayak festival. Untuk yang Indonesia ini langsung ditunjuk begitu aja ya? Iya, jadi langsung, Paul kamu ada jadwal ya buat itu azan. Alhamdulillah banget kan, mungkin berkat teman-teman juga, teman-teman infotainment juga kan selalu men-share. Terus alhamdulillah mungkin didengar sama pihak Indonesia dan alhamdulillah sekarang kan. Berarti bukan karena mau menang di LIDA ya? Kalau menang di LIDA mungkin kan mereka juga ngelihat dari semua sisi gitu kan, mungkin ada saya ada bakat di dunia itu ya. Sibuk-sibuknya Paul tuh menyempatkan untuk komunikasi sama fans itu juga ya? Iya, termasuk fans saya kan alhamdulillah juga hubungan saya sama fans baik, gak ada yang... Biasa ngapain aja sih kalau bareng-bareng itu? Kalau kadang-kadang kalau ada pertemuan gitu kayak university, terus kayak selesai acara, saya selalu menyempatkan. Terima kasih, terima kasih Paul, sukses. Betul Paul sekali. Bentar ya, saya sedikit hujan. Ini Paul boleh 1, 2 lagi, 1, 2. Terima kasih Paul. Oke. Halo Dewi, selamat ulang tahun. Terima kasih selalu pakai menurut. Halo admin Paul Surabaya, semangat terus, jangan bosan-bosan. Posting di Instagram, semoga sehat selalu.